sahabat ninja semuanya. Sekarang sekitar pukul 12.30 siang. Saya baru bangun tidur, tapi langsung buru-buru karena hari ini saya ada schedule bersama rekan ZUFI. Kami akan berkolaborasi bersama rekan-rekan tim Satreskrim dari Polsek Senggigi untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus pencurian yang berada di, kalau tidak salah, di wilayah Montong, Kecamatan Batu Layar, yang merupakan wilayah Polsek Senggigi. Ikuti terus perjalanan saya. Semoga pelaku kali ini kita dapat ungkap dalam waktu yang lebih cepat. Ingat, tetap semangat, tidak ada kejahatan yang sempurna, dan tetap rendah hati. Sahabat Ninja, barusan saya menelpon rekan saya, ternyata dia sedang berada di wilayah Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Memang sahabat Ninja, sebelum kita dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku, yang paling penting dan yang paling utama adalah kita harus mendapatkan barang bukti terlebih dahulu. Apapun bentuk barang buktinya, walaupun barang buktinya hanya korek api kecil, tetapi itu merupakan bagian dari kejahatan, itu yang dapat kita jadikan dasar untuk dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kriminal atau pelaku kejahatan. Sahabat Ninja, untuk menuju wilayah Pringgarata, saya melewati simpang 4 Kediri. Di sini lebih dekat. Kurang lebih perjalanan saya menuju wilayah Pringgarata sekitar 40 menit. Sahabat Ninja, masuk di wilayah Kediri, jalan agak macet karena adanya perbaikan. Tetapi untuk wilayah Kediri harus lalu lintas dibandingkan dengan hari-hari biasa sebelum PKM, memang ini terbilang sangat sulit. Di wilayah Pringgarata kita memotong jalan agar lebih cepat sampai. Sahabat Ninja, saya sudah hampir sampai di tempat rekan saya bersama tim dari Polsek Senggigi saat ini sedang berada di wilayah di depan Puskesmas Bagu. Saya coba telepon dulu, tapi ini belum ada yang angkat. Kita telepon Bang Jimmy. Halo Bang, di mana ini? Di mana? Hah? Ya, coba Sherlock, saya baru di Puskesmas Bagu nih. Jauh, Sherlock, saya di Bagu. Oh, Sherlock, mana Sherlock ya, Sherlock. Halo? Oke Bang, makasih Bang. Yuk. Ya, oke. Sahabat Ninja, teman-teman sudah masuk di wilayah Dasan Baru namanya di Lombok Tengah. Mari kita susul. Sahabat Ninja, saya coba mencari tempat untuk berhenti sebentar untuk menelpon teman saya. Alhamdulillah ini ada tempat di pinggir sawah. Tempat ini cukup terpencil.
jauh dari perumahan warga. Tapi tidak apa-apa, ini adalah bagian daripada perjuangan kita dalam mengungkap kasus pencurian ini. Yang kita cari-cari akhirnya ketemu adalah Jalan Ninja. Bilinya sudah berhasil ditemukan. Oh, sekedar informasi Jalan Ninja, kasus ini adalah kasus pembobolan kos-kosan. Yang kos-kosan ini kebetulan berada di wilayah Senggigi. Saya lewat sana orang tadi, Dus. Kan lebih dekat di lewat sana. Kan memang dekat kampung, kan? Di desaan baru. Masa lihat geng ninja. No. Kalau dia ngikutin jalan gila itu, peta itu lolos. Oh, iya. Saya ingat ini. Saya ingat si MB di lewat sana. Pas nyari si MB. Makanya belum pernah saya hitung berkeli. Dia langsung. Ya kembali sini lu dulu lu. Orang juga ngebut sekali kita. Sahabat Ninja, sekarang kita akan melakukan pengembangan ke wilayah Tenggarata. Asal mula barang bukti ini sudah berhasil kita komunikasi. Ikuti terus perjalanan kami bersama rekan-rekan dari tim Satreskrim Polsek Senggigi untuk mengungkap kasus pencurian dalam kos-kosan ini. Tidak ada kata buntu, tidak ada kata susah, yang penting kita ikhtiar. Berapa, Mbak? 10.000. Ringgit rata, kita beli. Tapi ini sahabat ninja, saat ini bersama rekan dari tim polisi sendiri kita sedang melakukan pengembangan di wilayah sekitar wilayah perempatan Tenggarata. Bang, sudah melem es, Bang? Strawberry ya? Strawberry. Hah? Enggak.
Ah. Apa, Bang? Melon apa stroberi? Melon apa stroberi? Melon. Ya. Ada apokat? Apokat, Rak. Apokat. Ya. Apokat yang stroberi. Apa anu warung sini nih? Kedai Rejang. Hah? Oh, apa nih? Pasar lu. Ini stroberi nih. Tolong tahu. Terus jembatan ke timur ke sini. Tahu ke Bali kira. Terus ke anu nih, Bang. Nah, ini wah harunjun tembennya. Kita. Bagus yang asalnya kan siap tanggung jawab nih buat nara apa-apa nih jadinya iya pun mana. Ini langsung di Bali. Nah, iya toh ke malam lu jatuh. Wah, Mbak ya. Wah, Mbak ya. Nenek-nenek kebayang, Mbak. Ah, kali-kali. Saya bayar nih dun. Dua kah? Nih, bayar nih. Tak nih. Nah, Cik Debitang ke TPS Mama mentah. Lagu bagus sih, Cik Den. Solid. Iya, paling bagus Bali doang sih, Pak. Paling kan di Bali. Tiga. Berapa? Empat orang. Berapa yang terakhir pelatunya? Kayaknya. Berarti tinggal satu kayaknya nih, Bang Anit. Baru pelatun. Ini keluar di tanggal 20. Anit hidup berita kartu keluarga semama ambil itu. Itu kemarin juga. Ini kebetulan. Ini memang ini boleh kan? Biar dia aja yang ambil kakak, Bang Anit, biar kita tidak masuk. Kakak kan kehilangan kemarin nih. Daun ini kan? Kali bonceng kan? Arak matan. Berarti sportif sih dia. Ini tentu kan? Kira aku jawab ini dong. Tentu kan boleh bilang beli ya. Yang beli Doni. Doni bilang beli. Ini beli ini mana? Ah. Iya kan sportif tu. Iya. Apa sih yang punya mana? Hello. Katanya yang kita cari adalah pelaku utama. Tahu nak gue balut aku je nanti melihat je. Saat ini saya sedang masuk ke wilayah sebagai rekan-rekan tim yang lain sedang menunggu di luar karena situasi dan medan tidak mungkin untuk masuk menggunakan mobil dan ramai-ramai. Tidak mau salah satu dari kami harus masuk satu orang. Sahabat Ninja, kita ketemu orang sedang seserahan alias lamaran di wilayah apa Ren? Sepaket. Wilayah Sepaket. Pemotok kan? Ya mau masuk pemotok. Sampai pengantin kira-kira. Agak 2 tahun mereka kurang kenal. Di belakang jadi macet. Isi lamarannya adalah sabun dan oke. Kamu sama nenek lagu apa? Nek lulus sah. Engkol masih tepoyak? Oh masih, Pak. Dan mana oleh-oleh? Telang. Iya. Beraton deh. Iya. Tentang. Lamun balik dalam sel bersyukur anu kan, ndak telalah mete malik kan.
Oh. Tak masalah ni dah le anak ni le sendiri. Ampun kalau masalah HP. Sahabat yang pernah diamankan. Dan belum di. Persiapan aja kita misalnya Sahabat Ninja, dari hasil pengembangan ternyata dalam kasus ini pelakunya sudah diamankan terlebih dahulu terkait dengan kasus lain yang berada di wilayah hukum Polres Mataram. Inisial pelakunya adalah P. Alhamdulillah, tanpa kita melakukan penangkapan, ternyata pelakunya sudah ditangkap duluan. Tetapi perjalanan tetap kita lanjutkan untuk melakukan pengembangan. Nah, dia kakak ini. Wajar kan masih diperiksakan, Ninja Sasak. Ninja. Sahabat Ninja, perjalanan di wilayah Sedau kita akhiri. Kita lanjutkan menuju wilayah hukum Kota Mataram. Karena berdasarkan keterangan yang kita dapat dari orang yang sudah kita amankan tadi, dia mendapat barang tersebut dari pelaku yang berinisial B yang sudah diamankan di Polsek Ampenan. Ikuti terus perjalanan saya dalam mengungkap kasus pencurian atau pembunuhan perkosaan ini. Tetapi saya harapkan kepada saya sahabat Ninja semuanya mendukung channel saya dengan cara menekan subscribe, like, dan share video-video yang saya bagikan sahabat Ninja semuanya. Videonya cantik cantik ya. Tetapi sahabat Ninja, saya sudah menikah dan Pak Kadus juga sudah menikah. Kita tidak pernah tergoda dengan cantik apa perempuan, lebih cantik istri kita di rumah. Karena wanita terlalu indah untuk disayangi. Nih, sikit mana? Alhamdulillah Betty tidak ngambek. Perjalanan kami menuju wilayah Bang Benjer. Bang. Sahabat Ninja semuanya, sekarang kita sedang memasuki wilayah Kota Mataram untuk menuju Mapolsek Ampenan. Sini parkir depannya. Tuh depanan. Tuh. Sudah parkir kan. Ya. Mau ngasih sama ini.
Siap. Sahabat Ninja semuanya, saat ini kami sedang berada di Mako Polsek Ampenan untuk melakukan pengembangan terhadap terduga pelaku kasus pencurian kos-kosan yang berada di wilayah Montong Senggigi. Kita akan temui pelaku ini, apakah benar dia yang melakukan pencurian di kos-kosan yang berada di wilayah Montong ini. Ikuti terus perjalanan kami. Semoga kasus ini segera kita ungkap siapa pelaku utamanya. Terima kasih. Sahabat Ninja semuanya, jadi terduga pelaku yang berinisial P ternyata sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan saat ini berada di Lapas Kuripan Lombok Barat. Pesan saya kepada masyarakat agar apabila terjadi kasus tindak pidana agar jangan ragu-ragu untuk melapor kepada pihak kepolisian. Karena bagaimana mungkin kami akan tahu ada suatu kasus apabila sahabat ninja atau masyarakat semuanya tidak melapor. Insya Allah akan kami lakukan pengajaran terhadap pelaku. Sahabat ninja, selanjutnya kami menuju Mako Polsek Senggigi untuk membawa para saksi yang sudah membeli barang hasil curian ini untuk diperiksa. Agar dan juga pelaku berinisial B bisa diproses lagi. Selesai melaksanakan kegiatan, tidak lupa kami mencuci tangan. Karena bagaimanapun juga, perjalanan yang kami lakukan cukup berliku-liku. Kita sama-sama menjaga agar terhindar dari COVID-19. Sahabat Ninja semuanya, perjalanan hari ini kita akhiri pukul 17.30. Kita tidak lanjutkan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku karena pelaku sudah terlebih dahulu diamankan oleh Polsek Ampenan dalam kasus pencurian yang lain. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Dukung dan support terus channel Ninja Sasak dengan cara menekan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.